Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue, Akang Envy. Ya oke guys, kali ini gue lagi melewati jalan Cileuweung, anjay. Ini yang dinamakan Cileuweung. Wah, ada bocil-bocil nih. Anjay. Pada dari mana ini? Hah? Sok-sok. Ya ya, orang bagi-bagi stiker heula. Stiker. Ini dari mana ini? Pada dari mana? Oh, dari atas. Oh, tempel di motor ya. Ya, sekarang langsung tempel. Ah, siap. Mantap, mantap, mantap. Gening banyak gening orang ini teh. Sok. Ayo, kamu udah? Sok. Sok buru foto. Sok buru ya, rek neng Dedi gemes soalna. Ah, siap. Ayo enak lobaan. Loban yuk lobaan. Ayo. Anjay. De 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 de. Urang urang urang. Mantap mantap. Ayo ayo. Dede. Bro. Sok bae. Siap. Nah, tasa. Angkat dulu. Siap, siap. Doakan meh menang Dede Gemes ieu. Mantap, oi. Ayo. Yo. Anjay. Baru pembukaan udah disambut aja gua. Jadi guys, tema kali ini gue lagi mau nyari Dede Gemes guys. Dapat nggak dapat? Ya resiko lah, namanya motovlog. Iya enggak. Jadi konten gue ini sifat random guys. Jadi gue mah tiap hari keliling. Kadang gue dapat, kadang enggak gitu. Ternyata di daerah kampung gue banyak juga fans gue. Ya kalau kayak gini sih gue jujur deh seneng. Ibaratnya dia tahu gue terus dia negor, senang gue beneran deh. Oke guys, kita tembus ke jalan raya. Semoga aja dapat kan Dede Gemesnya. Ya udah oke guys, naik kita lanjut lagi di Sumedang Kota. Oke guys, kita udah di Tegal Kalong ini. Yang biasanya Dede Gemes pada nongkrong gak tahu. Ada apa Oga? Biasanya sih ada guys di sini Dede Gemes. Mungkin kalau nggak ada gue bakal nyari ke Empang, kalau nggak alun-alun. Soalnya gue taunya di situ-situ doang guys. Mungkin gue kalau ada apa requestan gue bakal keluar kota, tapi yang deket-deket aja guys, kayak Majalengka, kayak teing lah pokoknya oi, can alarap kalau soalnya lepas iya teh. Wih, lihat guys, kita ke alun-alun lagi. Tapi di sini Dede Gemesnya mana ya? Dede Gemesnya lagi pada nggak ada guys. Mungkin di Empang kali ya. Coba kita nanya ke sini. Ya. Punten A, hari Empang. Aduh. Maaf, hari Empang di mananya? Ah. Oh, kah ditu? Anu Payun kah ditu? Oh, ya Gapura. Banyak ceweknya tuh, ah. Duka. Ya, di mana? Situ Raja. Oh. Kayak ah pada promosi heula. Tio, ti Ganeas. Ganeas. Ah, angke ditempel ya. Siap. Berarti
Ya. Berarti Kadito belok kiri. Oh, belok kiri. Oh, ya, siap. Oh, siap, siap. Ayo, A. Ayo. Soalnya gue lupa-lupa ingat, guys, arah-arah Empang. Tapi kayaknya ini ada Dede Gemes deh, guys. Oke, guys, katanya gapura. Oh, ini ya. Oh, iya ini. Gue soalnya lupa-lupa ingat, guys. Kali di sini ya, banyak kali Dede Gemes ya. Nah, kan gue bilang apa Dede Gemesnya di sini ada. Ternyata di sini gue asing sekali, guys. Gue pengen nyari Dede Gemes. Sekalian gue promosi juga, guys, di sini. Mungkin kita bakal gabung dulu sama anak-anak sini nih. Ternyata Dede Gemesnya sepi sekali, guys. Kita promosi dulu di sini. Aduh. Tasola ah, di mana ya? Biasa oh. Apal tuh kak orang? Apal tuh? Nggak ada stiker Chan? Oh belum. Iya Dede Gemesnya kemana eh? Atau kan dia? Aduh, orang mah. Iya tempelnya di motor. Siap. Iya karena yang Dede Gemes sih teh. Orang kali itu lah. Ya, ayo. Ternyata siap pak. Ternyata Dede Gemes di sana guys. Mungkin kita cari-cari lagi. Nih, nih, nih. Eh kebetulan, untung gak jadi pulang ya. Ini siapa? Siapa? Oh yang suka di sini. Boleh kenalan nggak adek? Boleh. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Mes. Hah? Mes. Mes. Oh. Tahu aku nggak? Enggak. Emang kalau jodoh nggak ada yang tahu. Sasu sayangku tetap dengan sa. Sasu cinta. Aduh, ini yang belakang siapa ini? Hah? Siapa? Nela. Nela, aku Jo. Jodohmu. Sohaka. Udah dapat stiker belum? Belum. Ya. Ini enggak apa-apa digodain. Enggak apa-apa. Oh. Masih jomblo? Masih jomblo enggak? Jomblo, jomblo. Jomblo apa? Eh, kira-kira umur berapa, Dek? Umur berapa? 16 tahun. Ah, 16? Yang belakang? Sama. Sama. Iya. Ayo. Nih. Tempel ya. Iya. Eh, yang depan minta Instagramnya dong, boleh enggak? Namanya apa? Ini Mes. Oh, ini Mes. Ini Mes, ini di sini. Ini tadi Dede Gemes ini Mes. Oh. Iya. Dede Gemes. Double S. Ini? Ah iya. Sumedang Jawa Barat, fullback ya? Iya. Ya udah tuh, makasih. Iya. Ya. Ya. Ada ya, makasih ya. Oke guys, kita udah dapat nomor Instagramnya. Tapi kayaknya di depan ada loh Dede Gemesnya. Ayo. Kita muter lagi guys. Kita nyari Dede Gemes lagi. Tapi kayaknya di depan itu banyak deh guys. Tuh yang depan itu Dede Gemes. Coba gue kesini ya. Halo adek. Boleh ganggu gak? Boleh lah. Namanya siapa? Oh, hey, adek. Oh ternyata dia kesana guys. Seriusan gak tau aku? Enggak. Kita promosi dulu deh, ini nama cowoknya. Enggak. Nih, A mau bagian stiker.
Tempel ya. Ya. Mana Adek? Ini Adek. Adek umur berapa ini? 14. 14. Ini? 14 ini? 13. Aduh, masih dede-dede gemesek banget ya. Pada tinggal di sini? Enggak, di. Oh, berarti ini main. Iya. Main di sini. Biasanya suka rame enggak sih di sini cewek-cewek? Suka. Kadang. Kadang. Kadang ya. Ya udah tuh, makasih ya. Ya. Ayo tas dulu dong biar enggak ini. Biar keinget aja terus. Dedenya masih gemes-gemes banget, guys. Gue pengen nyari yang 18 ke atas gitu. Aduh, biar langsung gue ajak San Mori. Kalau yang di bawah 16 mah pesannya gimana gitu. Sedangkan umur gue mah udah 23. Ini nyari kemana ya, guys? Pusing sekali. Gue ngomong sendiri, bapak-bapak nengok. Oke guys, kita muter lagi. Kita cari-cari lagi. Oke guys, gue udah muter-muter ini nyari Dede Gemes. Tapi nggak ada gitu. Bukannya nggak ada sih, tapi menurut gue kurang aja gitu. Ada mah ada. Soalnya gue mau nyari Dede Gemes yang aduhai, yang gemoy, yang manis gitu, yang cantik anjay. Buat gue ajak San Mori. Eta. Segala milih lagi gue. Kadang Dede Gemes yang gemoy itu biasanya hari Minggu, guys, banyaknya. Sekarang mah nggak tahu udah pada kemana. Alun-alun udah sepi, guys. Yang ada sama cowoknya. Masa gue harus turun sih ke sono? Ntar gue diliatin orang. Ini nggak apa bocah pakai helm ya di tengah-tengah alun-alun. Ya, oke guys. Jadi gue mau sedikit cerita ya tentang hubungan gue sama Erni. Yang buat kalian gitu, banyak banget di komenan pada nanya, "Bang, Erni gimana? Bang, Erni dikemanain?" gitu. Ya, sebenarnya sih hubungan gue sama Erni itu gimana ya? Baik-baik aja. Cuman si Erni itu, gue setiap gue dekat sama cewek lain, dia itu selalu berkepala dingin gitu. Dia itu selalu ngertiin gitu. Aduh. Jadi gua mau dekat sama Dede Gemes aja kesannya enggak enak gitu. Jadi kayak enggak terlalu ngehargain perasaan si Erni. Cuman gimana ya? Gua itu sebenarnya sih enggak kuat, guys, sama hubungan jauh gitu. Tapi selagi si Erninya masih ngertiin gua, masih berkepala dingin, masih gak marah-marah, ya jalanin aja lah. Soalnya si Erni itu gak pernah marah, guys, sama gua, walaupun gua deket sama cewek lain gitu. Gua juga heran sama dia sekebal apa sih sampai dia bisa ngertiin banget gua. Mungkin kalau si Erni udah cemburu, udah marah-marah, pengen gua lepas gitu. Kalau dia nggak ngertiin, udahlah, mending lepas aja daripada bikin ribet kan. Soalnya gue kan sekarang lagi di Sumedang gitu. Gue sama dia jauh gitu hubungannya. Sedangkan gue itu kalau LDR-an kurang ini, guys, kurang bisa. Ya sekarang mah jalanin aja lah. Nah, buat para kalian tuh yang nanya, ya gitulah, guys. Jadi hubungan gue sama Erni ya di chatan ya baik-baik aja. Cuman kali ini gue lagi jarang banget chatan. Awal-awal doang sih, pas gue kesini, makin kesini gue udah jarang banget chatan. Jadi tanggal 18 itu gue mau pulang ke Bekasi dulu, guys, sebentar gitu. Soalnya kan lagi ada kerjaan sedikit. Wah, Dede Gemes ini, guys. Wah, tante ini mah. Tapi gak apa-apa sih. Tapi ada tukang parkir, gue gak enak. Lanjut lagi. Jadi tanggal 18 itu gue mau ke Bekasi dulu, guys. Jadi gue nge-vlog kali ini, gue mungkin bakal ke Bekasi, Sumedang, Bekasi, Sumedang gitu, guys. Wah, demi kalian gitu, demi kalian menonton, mencari Dede Gemes. Kan kalau Dede Gemes Bekasi mah udah bosen gitu, ya kan. Jadi sekarang gue mau nyoba nyari Dede Gemes Sumedang.
Gua akuin sih Dede Gemes Semedang mantul, gila, mantul, mantul. Gua akuin. Jadi ya gimana ya, soalnya posisi gue ini lagi terdesak guys, sedangkan gue lagi masih ada hubungan sama Erni itu, aduh. Dan si Erninya juga pengertian banget gitu sama gue. Kalau dia udah cemburuan, udah marah-marah, ya gue lepas aja dah daripada bikin pusing. Tapi si Erni enggak guys. Oh, jadi gue bingung gitu ya. Ya udah lagi sampai di sini aja kali ya. Anjing dari gemes, oi. Masa gue harus masuk ke mall sih? Ntar dah, next gue masuk ke mall lah. Mall. Akang LV masuk ke mall buat nyari Dede Gemes. Ya udah. Sampai sini aja kali guys ya vlog gue kali ini. Soalnya udah sore juga nih. Ya buat kalian, makasih juga udah nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like dan subscribe. Oke guys, gue tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.